Assalamualaikum. Nama saya Boy. Orang panggil Boy. Lepas tu saya datang daripada Elmina. Elmina Sungai Buloh. Jalan Kuching, yes. Jalan Kuching, daripada Jalan Kuching saya hantar kereta saya Nissan Navara MP300. Daripada situlah saya jatuh hati. Okey, so sekarang ni saya dah kenal Lepak Exhaust daripada yang Batu Cave lama tu sampai saya ikut dia sampai sekarang yang kedai yang terbaru ni. Saya rasa lebih safety lah saya tengok kedai yang baru ni. Dan juga dia punya kualiti kerja dia, siap ada ram jack. Memang daripada mula pun dia orang tak ada benda ni. Daripada bawah lah orang cakap kan. Daripada bawah. So saya nampak dia orang punya kemajuan. Tapi alhamdulillah, makna katanya dia orang makin berkembang, makna katanya dia masih ada sambutan. Okey, hai, assalamualaikum. Saya Deriko daripada Lepak Exhaust. Hari ini kita nak buat lagi satu jentera Mustang EcoBoost Turbo 2.3. Okey, sebelum ni owner ni dah memang buat dekat kita. Sebab dia buat hanya separuh saja, dia ambil tarik belakang. Hari ni tarik belakang kita buat Y pipe, ada pakai Acropovic dengan T pipe. Memang asalnya dia buat dekat Lepak Exhaust. Sekarang ni dia datang kali kedua untuk setting down pipe sampai separuh lah. Sebab apa dia nak buat down pipe ni? Sebelum-sebelum ni dia tak berapa yakin. Okey, tapi dia dah tengok dekat Lepak Exhaust, dah beberapa banyak Mustang yang masuk ke Lepak Exhaust. Dia buat daripada depan sampai belakang, dia tengok puas hati. Dan dia dengar bunyi pun memang terbaik lah dia kata. Bukan kata dia dikata yang terbaik, memang owner cakap terbaik. Dan hari ni dia datang untuk buat kira start daripada pipe, jalan full sanity lah. Sebab sebelum ni kita dah buat sanity, maknanya kita bagi dia full. Jadi dia pun nak buat remap, tapi tuner cakap depan dia tak buat lagi. Jadi dia nak buat remap, dia kena setting balik depan dia daripada down pipe. Maknanya belakang tak perlu buat lah, kita jalan separuh saja. Dan dia dah jumpa tuner pun dah ada setting untuk sistem belakang ni, dia kata tak ada masalah apa semua. Okey, hari ni kita set up untuk sistem down pipe. Kalau anda nak tengok down pipe original EcoBoost, jom saya tunjuk. Okey, anda boleh lihat inilah dia down pipe original Mustang. Kalau anda nak tahu, sebelum-sebelum ni ada kita buat satu Mustang warna merah. Dia masalahnya daripada down pipe dia ada bocor. Dan kereta Mustang tu kita dah settlekan masalah dia. Alhamdulillah, orang kata dah tak ada apa-apa. Tak ada apa masalah, dia akan mungkin datang nak buat full piping lah. Kalau anda nak tahu, inilah contoh dia. Ni Mustang punya down pipe original lah. Okey, anda jangan lupa subscribe YouTube Lepak Exhaust. Like, komen dan share yang baik-baik. Okey, support Lepak Exhaust. Sekian, terima kasih.
by Lepak Exhaust. Bukan plug and play eh, custom. Style.